Bajet 2023 perlu dibahas dan diluluskan di Dewan Rakyat agar semua intipati yang terkandung dalam belanjawan persekutuan itu dapat dilaksanakan. Justru tegas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi sebelum akhir tahun ini. Kita dah umumkan bajet. Macam-macam yang kita nak bagi kepada rakyat ni. Semua kita nak bagi ni. Orang kampung yang paling banyak dapat ni. Tapi kita belum lulus lagi bajet tu. Kita kena bentang dulu. Kita akan bentang sekali lagi. Sebelum akhir tahun kita akan bentang sekali. Jadi kalau orang lain merintah, saya tak jamin lah dapat apa yang dijanjikan. Kalau kita merintah, saya lagi jadi Perdana Menteri, insyaAllah semua bajet yang dibentangkan akan kita luluskan demi kepentingan rakyat. Beliau berucap merasmikan ramah mesra Perdana Menteri bersama peserta Velcra, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda dan warga orang asli di Arena Merdeka Tapah. Kerajaan bersetuju melupuskan hutang lapuk Velcra Berhad berjumlah RM233.8 juta melibatkan hampir 20,000 peserta di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bagaimanapun perkara itu perlu dibawa ke mesyuarat Kabinet terlebih dahulu sebelum keputusan mengenainya dibuat. Walaupun saya dah bersetuju, tetapi dari segi peraturan, prosedur dia kena bawa ke dalam mesyuarat Kabinet untuk peluluskan. Saya dah bincang dengan Menteri KPLB, bawa dalam mesyuarat Kabinet. Tetapi mesyuarat Kabinet tak boleh diadakan sekarang ni, kerana kerajaan telah membubarkan Parlimen. Bila bubar Parlimen, saya menjadi Menteri Caretaker, Menteri Sementara. Datuk Mahathir Khalid pun, Datuk Seri Mahathir Khalid juga Menteri Caretaker, Menteri Sementara, dan kita tak ada Kabinet semasa Menteri Caretaker. Tapi tak apa, bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Yang saya lulus pada dasar tersebut akan menjadi kenyataan kalau saya bersama rakan-rakan saya boleh bermesyuarat semula Kabinet selepas Pilihan Raya nanti. Masalah hutang lebih 30 tahun ini disebabkan oleh projek getah atau sawit yang tidak lagi produktif dari segi penghasilannya dalam memberi pulangan pendapatan kepada peserta. Sehingga Disember 2021, sebanyak 323 projek dengan keluasan 22,173 hektar telah dikenal pasti sebagai projek kurang berdaya maju. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut mengumumkan seramai 74,949 peserta Velcra di seluruh negara akan menerima agihan keuntungan boleh agih interim 2022 berjumlah RM181.7 juta. Ya, bayaran akan dibuat secara berperingkat mulai hari ini. Saya juga gembira kerana Velcra Berhad berjaya mengekalkan prestasi yang baik apabila mencatat kenaikan hampir RM51 juta atau 38.1% berbanding prestasi pada tahun lalu, sekaligus membuktikan kecekapan Kerajaan Keluarga Malaysia dalam mengurus tadbir ekonomi negara. Velcra Berhad yang telah diberikan mandat tersebut telah berjaya membangunkan tanah-tanah terbiar kelompok kecil dan kurang berdaya maju menjadi sebuah estet milik peserta dengan kos pengurusan yang minimum, iaitu hanya 6.5% sahaja. Perdana Menteri turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Velcra dalam melaksanakan pembangunan tanah terbiar. Ia berjaya menaikkan nilai tanah luar bandar melebihi 204,000 hektar yang memberi manfaat kepada lebih 103,000 peserta di seluruh negara.
Dalam hari itu, bantuan musim tengkujuh RM600 kepada pekebun kecil RISDA diagihkan pada November dan Disember ini. Ia memberi manfaat kepada 232,319 pekebun kecil RISDA. Kerajaan telah meluluskan sejumlah 191 juta bagi bantuan musim tengkujuh melibatkan seramai 232,319 pekebun kecil RISDA dengan kadar RM600 sebulan yang akan diagihkan pada bulan November dan Disember ini. Nah, untuk tahun 2023, kita tambahkan allowance musim tengkujuh 200 sebulan selama 4 bulan daripada 600 menjadi 800. Selain itu, bantuan berupa geran sekali bayar berjumlah RM15,000 dengan pecahan RM10,000 untuk pembelian peralatan dan RM5,000 untuk tujuan latihan telah disediakan untuk golongan belia pekebun kecil. Beliau yakin hasrat RISDA untuk meningkatkan pendapatan pekebun kecil pada tahun 2025 kepada RM4,500 sebulan sekeluarga boleh dicapai dengan pelbagai pendekatan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut mengumumkan sumbangan sekali beri RM1,000 kepada setiap tok batin atau penghulu masyarakat orang asli di seluruh negara melibatkan peruntukan sebanyak RM624,000. Pemberian ini sebagai tanda penghargaan kerajaan dalam menghargai sumbangan dan jasa tok batin dan penghulu dalam pembangunan dan adat, dalam menjaga adat warisan masyarakat orang. Ia juga membuktikan kerajaan tidak pernah melupakan atau meminggirkan masyarakat orang asli daripada pembangunan negara. Perak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada PRU15. Menteri Besar Datuk Seri Saarani Mohamad berkata beliau menerima wantikah pengisytiharan daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah yang memberi perkenan untuk membubarkan DUN berkuat kuasa hari ini. Maka sukacita, saya memaklumkan kepada media pada hari ini bahawa saya telah menerima warkah pengisytiharan daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfullah yang membawa maksud bahawa baginda telah memberi perkenan Dewan Negeri Perak ke-14 dibubarkan berkuat kuasa mulai hari Isnin 17 Oktober 2022. Datuk Seri Saarani pertama kali menghadap Sultan Nazrin bagi mempersembahkan hasrat pembubaran DUN pada Rabu sebelum dititahkan sekali lagi menghadap pada Jumaat. Warkah permohonan pembubaran dibuat selaras Fasal 2 Perkara 36 bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Setiap rakyat diberi mandat untuk memilih pemimpin yang menerajui mentadbiran negara menerusi pilihan raya. Namun naratif boikot undi menjelang PRU15 yang dilaungkan pihak tertentu hanya akan menafikan hak bersuara rakyat yang bertentangan dengan prinsip demokrasi berparlimen. Ya, pasukan Sahih Berimbang melalui wartawan Syamimi Saripan mengupas peri penting satu undi kepada kestabilan negara. Ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Pada PRU14 4 tahun lalu, SPR mengumumkan 82.32% jumlah pengundi yang keluar mengundi. Ini bukti literasi politik semakin meningkat sekaligus menyuburkan amalan demokrasi.
Namun menjelang PRU15, sentimen dan persepsi negatif terhadap senario politik negara yang cuba dicetus pihak tidak bertanggungjawab jelas satu cubaan menidakkan hak pengundi. Situasi itu dibimbangi memanjangkan tren peratusan pengundi yang rendah seperti dilihat pada PRU Dewan Negeri Johor dan Dun Melaka sebelum ini. Rakyat kita sama ada berpuas hati, tak berpuas hati dan sebagainya, mereka perlu menyampaikan dalam bentuk undi. Undi itu ditujukan kepada mana-mana calon yang mereka rasa layak untuk menjadi wakil rakyat mereka untuk bersuara. Tindakan memboikot ini sebenarnya ialah tindakan yang merugikan diri seorang pengundi itu, kerana pengundi itu berlaku untuk tempoh 4 hingga 5 tahun sekali. Tindakan percubaan untuk memboikot itu merugikan diri sendiri dan melumpuhkan amalan demokrasi. Ketidaktentuan politik yang dibimbangi rakyat, khususnya tindakan lompat parti, sepatutnya dihakis, memandangkan Akta Anti Lompat Parti sudah diluluskan di Dewan Rakyat Julai lalu. Ini menjadi detik signifikan yang menyuburkan budaya politik matang yang memerlukan sokongan padu seluruh masyarakat. RUU Lompat Parti ini memberikan ruang ataupun menyebabkan sekira boleh melonjakkan peratusan mengundi jika mereka menghayati konsep RUU Anti Lompat Parti. Maknanya tidak ada lagi istilah kata politik dan sebagainya. Mereka tidak boleh lagi sewenang-wenangnya melompat parti kerana parti mereka kalah ataupun sebagainya. Jadi yang kita dapat lihat, ia mampu memendung tindakan tidak sihat dalam politik. Jadi sepatutnya dengan adanya RUU Lompat Parti ini, maka ia boleh memberikan impak besar kepada pengundi untuk turun mengundi. Negara seperti Norway membuktikan perkaitan kesuburan demokrasi dengan tahap kemajuan apabila diiktiraf sebagai negara paling demokratif berdasarkan Indeks Demokrasi 2020. Hakikat itu turut melonjakkan status negara itu menjadi antara 5 negara paling maju pada 2022. Justru, penglibatan rakyat dalam pilihan raya amat penting dalam membantu mewujudkan kestabilan politik sekaligus memacu ekonomi dan sosial negara. 2023 ke atas, dijangkakan dunia akan mengalami kemelesetan ekonomi. Jadi sebab itu kita kena bersiap sedia sekarang dan apakah langkah-langkah yang kita, strategi kita untuk diambil untuk menyediakan rakyat kita menghadapi keadaan yang akan merudum nanti, yang kelam nanti. Sebab itu dalam kempen pilihan raya, semua parti politik perlu keluar dan menggariskan langkah-langkah mereka untuk meyakinkan rakyat. Jadi rakyat pula perlulah mengundi dengan bijaksana. Pilihan raya kali ini bakal membuktikan mentaliti masyarakat adakah lebih membanggakan berbanding apa yang pernah berlaku dalam sejarah politik abad lalu. Untuk itu, jangan campakkan hak bersuara kerana emosi dan sentimen semasa sehingga meranapkan harapan membina negara. Syamimi Saripan, RTM. Pengundi baru mampu ubah landscape politik negara pada PRU15. Ya, menurut penganalisis sosioekonomi Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali, bagaimanapun beberapa pengubahsuaian kempen parti politik perlu dibuat bagi memastikan golongan tersebut keluar mengundi pada PRU15. Pengundi yang dalam kategori atas pangkat ini ialah mereka yang maklumat politiknya atau literasi politiknya tinggi. Ini biasanya menjadi sasaran kepada parti politik untuk menawarkan polisi yang menarik kepada mereka ini supaya menggerakkan pengundi-pengundi atas pangkat ini untuk menyokong mereka. Dan kita telah lihat bagaimana parti-parti tertentu misalnya mengadakan survey, mengadakan engagement ataupun melakukan kunjungan bersemuka, berkempen, mengajak mereka terlibat seperti melakukan dialog atau beberapa aktiviti kesukarelaan yang lain.
Jawatan kuasa pengurusan bencana di semua peringkat negeri dan daerah diarah diaktifkan serta merta. Ia bagi memperkukuh kesiapsiagaan mendepani sebarang kemungkinan bencana dan musibah. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menegaskan semua agensi kerajaan perlu bersedia dan proaktif mengendalikan pengurusan bencana dengan cepat, terutama penyaluran maklumat kepada rakyat semasa banjir. Tambahnya, dari segi mobilisasi sumber manusia, lebih 55,000 anggota pasukan penyelamat daripada pelbagai agensi dan jabatan serta aset-aset strategik sedia digerakkan pada bila-bila masa. Sementara itu, lebih 11,000 premis awam di seluruh negara telah didaftarkan sebagai pusat pemindahan sementara dan juga depo penyimpanan barangan bantuan. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga esok. Susulan itu, orang ramai diingatkan bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang berlaku. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, ia susulan ribut tropika kuat Nesat yang melanda barat laut Filipina kini bergerak ke arah barat menuju ke Pulau Hainan, China. Keadaan itu akan menyebabkan angin kencang di Laut China Selatan dan dijangka akan meningkat ke tahap taufan malam ini. Agihan peranti siswa keluarga Malaysia akan dipercepatkan dan diedarkan secara serentak di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, jadual agihan itu akan dimuktamadkan minggu ini berdasarkan taburan pemohon. Menurutnya, setakat ini 23,101 daripada 279,188 permohonan yang diluluskan telah diagihkan. Menyegerakan lagi pengedaran ini di mana pembahagian penyampaian akan dibuat serentak. Kita akan minta semua pengedar-pengedar yang berjaya dapat menyiapkan tenaga kerja yang cukup di zon tengah misalnya yang jumlahnya sangat besar. Kita akan tengok kemungkinan kita dapat wujudkan pengedaran secara berpusat di mana student boleh datang mengambilnya dengan cara yang lebih cepat dan lebih mudah lagi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas membuat tinjauan tapak gudang syarikat pembekal di ibu negara. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati.
Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Pelancongan Islam perlu diiktiraf dan diberi sokongan sama seperti industri pelancongan lain. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, ia antaranya melibatkan pengguna dasar, pihak berkuasa, lembaga pelancongan, pihak berkepentingan, pelabur dan media. Documented in the National Tourism Policy, or NTP, 2020 to 2030, the nation's roadmap for tourism prosperity. Backed by carefully planned transformative strategies that include strengthening governance capacity, creating special tourism investment zones, embracing smart tourism, enhancing demand sophistication, practicing sustainable and responsible tourism and upskilling of human capital. Beliau berucap pada Persidangan Pelancongan Islam Dunia WITC kali ketiga yang bermula hari ini sehingga 19 Oktober di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC. Persidangan tersebut memberi peluang untuk memperkasa pelancongan Islam bagi melengkapkan lagi industri pelancongan dan ekonomi negara.
Menghubungkan dunia dengan data yang boleh dipercayai. Itu merupakan tema sambutan Hari Statistik Negara 2022 yang bakal disambut pada 20 Oktober ini. Sambutan ini diharap dapat meningkatkan kefahaman semua lapisan masyarakat mengenai kepentingan statistik serta mengiktiraf sumbangan ahli statistik negara. Dan dalam konteks kita di bidang statistik, nak memberikan satu maklumat, sistem maklumat statistik yang dapat digunapakai, yang dapat dimanfaatkan secara menyeluruh. Dan kita nak supaya statistik ini tidaklah semestinya berbentuk kegunaan pihak-pihak tertentu saja. Tambahnya, sambutan tersebut juga merupakan inisiatif bagi meningkatkan kesedaran orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab dengan memberi maklumat yang tepat dalam melengkapkan banci dan penyiasatan yang dijalankan Jabatan Perangkaan Malaysia. Karnival Statistik 2022 akan diadakan di Institut Latihan Statistik Malaysia ILSM Sungai Perak bermula 20 sehingga 22 Oktober ini. Kita ada Forum Perdana Hari Islam yang akan berlangsung pada hari Khamis malam, yang akan kita ucapkan, kita menjunjung kasih dengan insyaAllah kehadiran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak dan juga pegawai-pegawai kanan jabatan bersama masyarakat setempat. Kita mengalu-alukan kepada siapa yang ingin menghadirinya. Kemudian kita ada Carnival Kejaya, My Future Job, kepada yang ingin mencari wang-wang pekerjaan baru dan sebagainya. Kita ada sesi temu duga terbuka yang akan bermula pada 20 Oktober ini sehingga 22. Kita tidak ada gerai jualan food truck dan kita ada juga aktiviti propaganda darah dan pemeriksaan kesihatan, demonstrasi aktiviti oleh Abang Bomba, kaunseling kewangan, ada juga aktiviti persembahan kebudayaan. Sambutan Hari Statistik Negara pada kali ini turut meraihkan sedekad kewujudan ILSM yang mula beroperasi pada 3 Januari 2012. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini?
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bersua kembali. Berita perdana malam ini kita teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Syairul Islam. Silakan, Syair. Jodoh Aidil Syahrin bersama Kedah berakhir. Shock Bags ungguli peringkat ketujuh LTDL. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan ini. Jodoh Aidil Syahrin Sahak bersama Kedah Darul Aman KDA FC akhirnya sampai ke penghujung selepas khidmatnya ditamatkan serta-merta oleh pihak pengurusan kelab berkenaan. Tindakan itu dibuat berikutan prestasi hampar yang dipamerkan skuad Kenari musim ini yang menyaksikan mereka menamatkan saingan Liga Super 2022 di tempat ke-8.
Ketua Pegawai Eksekutif KDAFC Kamal Idris Ali dalam kenyataan berkata, ahli lembaga pengarah kelab tersebut kini fokus kepada perancangan musim depan sekaligus memutuskan untuk berpisah dengan Aidil Syahrin sebelum kempen Piala Malaysia bermula. Susulan itu, tempat beliau akan dipangku sementara oleh penolong ketua jurulatih Victor Andrak. Pihaknya juga merakamkan penghargaan ke atas sumbangan Aidil Syahrin sepanjang membimbing Kedah selama 4 tahun. Pengendali kelahiran Singapura itu sebelum ini berjaya membimbing skuad hijau kuning itu muncul juara Piala FA 2019, naib juara Liga Super 2020 dan 2021 serta layak ke separuh akhir Zon ASEAN Piala AFC 2022. Aidil Syahrin juga berjaya membawa Kedah ke pentas Asia 3 tahun berturut-turut dengan layak ke playoff Liga Juara-Juara AFC 2020 dan juga Piala AFC pada 2021 serta 2022. Kedah akan memulakan kempen Piala Malaysia menentang Negeri Sembilan FC dalam format kalah mati Oktober ini. Baik, kita beralih ke perlombaan jelajah berbasikal Litua di Langkawi 2022. Pelumba pasukan Alpecin Dusenink, Shoaib Baks menjuarai peringkat ketujuh petang tadi yang melibatkan laluan Loop Langkawi sejauh 115.9 km. Laporannya kita bersama Tuan Ikram Tuan Muhammad di Pekan Kuah Langkawi. Baks melintasi garisan penamat dengan catatan masa 2 jam 20 minit 52 saat meninggalkan Willie Smith dan Andrea Moreno di tempat kedua dan ketiga. Awal perlumbaan menyaksikan pelumba Loto Sudal Carlos Barbero terlebih dahulu membuat breakaway memaksa kumpulan peloton mengejar dengan kelajuan purata 60 km sejam. Baks mula mengejar kumpulan breakaway selepas zon pecutan ketiga iaitu di kilometer 91 dan terus mendahului perlumbaan sehingga ke garisan penamat. Sementara itu, pelumba Movistar Ivan Ramiro Sosa masih mengekalkan jersi kuning selaku pendahulu keseluruhan. Jamal Jam Sainbaya daripada pasukan Terengganu Polygon Cycling Team pula kekal menyarung jersi putih sebagai pelumba terbaik Asia. Jersi hijau selaku Raja Pecut masih dipegang Erlen Belikra daripada pasukan Uno X Pro. Harapan untuk melihat Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif mempertahankan jersi merah dimenangi edisi lalu terus cerah selepas pelumba berusia 25 tahun itu kekal menguasai kategori Raja Bukit. Perlumbaan LTDL 2022 akan menutup tirainya esok dengan perlumbaan peringkat ke-8 berlangsung di laluan sama. Perlumbaan LTDL edisi ke-26 semakin menghampiri penghujung. Esok kita dapat saksikan siapakah pemilik rasmi untuk jersi hijau, jersi kuning, jersi merah dan jersi putih. Selain harapan utama rakyat Malaysia, sudah tentulah ingin melihat pelumba pasukan TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif mengekalkan kejayaan ataupun gelaran jersi merah yang dimenangi pada edisi lalu. Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM. Sementara itu, Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Yusof Nasir berkata perubahan laluan saat akhir bagi peringkat ketujuh hari ini nyata memberi kesan kepada perancangan pasukan. Lebih malang, pelumba terbaik negara Kiziyi gagal mengulangi pencapaian peringkat ke-6 semalam selepas basikalnya mengalami masalah pada 5 km terakhir. Untuk laluan hari ini agak mencabar pasal kami memang dah fokus untuk kepada laluan Gunung Raya. Tapi bila ditukar saat akhir itu, kami tahu yang kom dekat Langkawi ini agak laju kalau dapat naik kan. Tapi saya tak ada masalah. Pada hari ini saya berpuas hati dengan semua daripada stage pertama sampai stage ini, saya sangat berpuas hati lah untuk pasukan Malaysia. Semalam, pihak penganjur terpaksa mengubah laluan dengan menggunakan laluan peringkat ke-8 susulan insiden tanah runtuh yang berlaku di beberapa kawasan sekitar Langkawi. Baik, ini perkembangan hoki. Perak membuktikan mereka berada dalam kelas tersendiri apabila muncul juara kejohanan Piala Tun Abdul Razak 2022 selepas membelasah Pahang 5-1. Pada aksi final di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi, ia sekaligus mempertahankan gelaran yang dimenangi mereka pada edisi lalu dan yang ketiga berturut-turut.
Kemenangan itu menyaksikan Perak muncul pasukan kedua paling banyak menjulang gelaran dengan 12 kali di belakang Kuala Lumpur 16 kali. Skuad kendalian S. Jagatisan itu meledak 5 gol menerusi dua jaringan Syed Muhammad Syafiq, Syed Cholan dan satu gol masing-masing daripada Muhammad Hafizal Halmi, Muhammad Akram Hakam Jamaluddin serta Saiful Chaharil Saiful Bari. Pahang pula berjaya menjaringkan gol tunggal menerusi Muhammad Idris Samad. Hari ini punya permainan dan persembahan adalah yang terbaiklah. So actually kita punya game plan sebab I know kita kena go for early goals and that's what we did. And of course the players, credit goes to the players lah. Okay, because they played according to what the game plan was. And then of course saya rasa ini satu kemenangan yang kita tunggu-tunggu sebab this what we wanted. Kemenangan ini untuk pemain saya. Sementara itu, Melaka mengesahkan kedudukan ketiga selepas menundukkan Johor 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat. Bagi kategori wanita pula, Selangor muncul juara setelah menewaskan Melaka 3-2 pada aksi final. Pahang pula mengatasi Pulau Pinang 8-2 untuk mengesahkan tempat ketiga wanita. Beralih ke sukan permotoran, Kabil Irfan Azlan terus mempamer kehebatan tersendiri dengan menjuarai saingan FIM Mini GP Malaysia Series 2022 di Litar Antarabangsa Kat Sepang semalam. Kabil mengumpul 236 mata dalam saingan 5 pusingan tersebut. Manakala Muhammad Airil Ahmad Warzuki pula mengungguli acara SIC of Vail Junior dengan 216 mata selepas 5 pusingan. Dari tadi, saya cuba buat yang sebaik mungkin. Saya akan cubakan buat yang terbaik. Okay. Bil, kemenangan ini nak tunjuk kepada siapa? Ayah. Saya terus confident dan saya tak push masa last ni sebab takut jatuh poin. Jadi saya enjoy dan alhamdulillah dapat nombor 1 dan nombor 2. Selaku pelumba terbaik, dua pelumba kelahiran Terengganu ini akan membawa cabaran Malaysia di kejohanan World FIM Mini GP di Valencia, Spanyol November depan. Ini pula perkembangan isukan pasukan Hak Optimis dapat mengharumkan nama Malaysia di kejohanan dunia Mobile Legends Bang Bang M4 yang akan berlangsung di Jakarta, Indonesia tahun depan. Keyakinan itu disuarakan Ketua Jurulatih Khairul Azman Muhammad Sharif selepas menyaksikan pasukannya menjuarai Grand Final Liga Professional Mobile Legends Malaysia MPL musim ke-10 dengan mengejutkan juara bertahan Todak 4-2. Jelas Khairul Azman, pasukannya juga bakal mengekalkan pemain yang sama di Indonesia nanti. Namun, beliau mengakui anak buahnya masih memerlukan sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak untuk mengibar cabaran negara. Persiapan untuk kejohanan dunia ni kita akan usaha lebih keras lagi. Sebab saya percaya yang masuk ke kejohanan dunia bukan tim yang biasa-biasa. Berdasarkan pengalaman saya dekat MSC selepas, di mana saya dah all out pun, saya tak boleh juga nak pergi lebih jauh. Jadi insyaAllah mungkin kita akan tambah beberapa bantuan untuk tolong saya dan juga tolong pasukan ini supaya kita boleh langkah lebih jauh. Beliau ditemui pada sidang media kejayaan pasukannya merangkul Piala MPL musim ke-10 di Ibu Negara. Selain mewakili Malaysia di kejohanan dunia M4, pasukan Hak juga membawa pulang bahagian terbesar daripada hadiah keseluruhan $100,000 Amerika. Tim Hak dibarisi 5 pemain iaitu Muhammad Syafizan, Aiman Zairi Anwar, Poh Chun Wai, Aimin Zairi Anwar dan Muhammad Nil Zaihan. Dalam hari itu, kejayaan pasukan Hak menjuarai Liga Professional Mobile Legends Malaysia MPL turut mendapat reaksi daripada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau mengucapkan tahniah kepada pasukan tersebut yang menjuarai saingan musim ke-10 itu dengan mengejutkan juara bertahan pasukan Todak 4-2 semalam.
Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, kejayaan seperti itu adalah bukti negara tidak ketandusan bakat muda dalam arena isukan yang perlu disokong dan digilap bagi mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Beliau turut berharap pasukan HAK mampu mengibar jalur gemilang bersama pasukan Todak selain memberi aksi terbaik demi nama Malaysia di kejohanan tersebut tahun depan. Baik, untuk laporan sukan luar negara, kita mulakan dengan laporan Liga Perdana Inggeris. Liverpool masih belum mengibar bendera putih dalam pemburuan gelaran juara musim ini selepas berjaya menewaskan juara bertahan Manchester City 1-0 pada aksi di Anfield semalam. Pengurusnya Jurgen Klopp mengakui kejayaan anak buahnya itu sudah cukup untuk menyuntik keyakinan The Reds yang dilihat bergelut dengan prestasi pada awal musim ini. Liverpool berjaya memenangi pertemuan panas itu hasil jaringan bintang Mesir Mohamed Salah di babak kedua. Klopp juga memuji jaringan Salah itu yang disifatkannya amat menakjubkan. Absolute top performance. The goal was world class. Again, a colleague of you told me if I think we were a bit lucky in that moment because Cancelo missed the ball. I didn't see a player missing the ball. I saw a player using his body extremely well. And being then in a 1-1 situation with a goalie, so top class goal. We lost because we make a mistake. You know, we play one of the best teams in the world, play three Champions League finals or two, three times in 4 or 5 years, so it's an exceptional team. Kemenangan itu bagaimanapun tidak banyak mengubah kedudukan Liverpool yang berada di tangga ke-8 Liga, 10 mata di belakang City dan 14 di belakang pendahulu Arsenal. Manakala City pula kekal di tangga kedua dengan 23 mata dan 4 mata di belakang Arsenal. Baik, dan ini perkembangan La Liga. Real Madrid kembali merampas takhta Liga daripada Barcelona selepas menewaskan musuh tradisi mereka itu 3-1 dalam aksi El Clasico di Santiago Bernabeu awal pagi semalam. Pada aksi tersebut, Real berjaya mendominasi permainan dengan aksi lebih kemas di babak pertama sebelum Barcelona cuba bangkit di babak kedua. Karim Benzema meletakkan Real di depan pada minit ke-12 sebelum Federico Valverde menggandakan kelebihan sebelum rehat. Barcelona cuba mengejar menerusi gol Ferran Torres, namun jaringan penalti Rodrigo pada masa kecederaan memusnahkan harapan mereka mengulangi kejayaan ketika pertemuan terakhir match lalu. No, no son uno más, son tres puntos, que quitamos a creo a rival más acreditado de esta competición, de esta temporada. Va a ser un equipo fuerte que tiene muchos recursos. Le hemos quitado tres puntos. Bé, em preocupa doncs que no hem estat al nostre nivell de joc. Estem davant d'un equip, d'un grandíssim equip, que té les coses molt clares, que no li importa tancar-se en bloc baix, en bloc mig i sortir al contraatac, i ho havíem parlat, i el primer gol no pot passar. Keputusan itu menyaksikan Real kini mendahului La Liga dengan 25 mata sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 9 perlawanan. Manakala ini pula kekalahan pertama Barcelona yang kini ketinggalan 3 mata di tangga kedua. Setelah laporan itu mengakhiri edisi Sukan 17 Oktober 2022, saya Syarif Islam. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Masih bersama berita perdana. 10 orang awam maut dalam serangan terbaharu tentera Rusia di Ukraine. Pergaduhan hingga cetuskan kebakaran di penjara Evin di Iran ragut 4 nyawa. Saksikan paparannya dalam rangkuman berita luar negara. Sekurang-kurangnya 10 orang awam maut manakala 14 lagi cedera akibat serangan tentera Rusia di beberapa wilayah di Ukraine. Serangan menyasarkan wilayah Dnipro, Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk dan Kherson. Serangan tersebut sebagai tindak balas serangan Ukraine yang memusnahkan bangunan pentadbiran Rusia di wilayah timur Donetsk pada Ahad.
Lebih 600 orang terkorban akibat banjir besar di Nigeria. Bencana menyebabkan penduduknya terpaksa meninggalkan kediaman mereka dan memusnahkan lebih 82,000 rumah dan 110,000 hektar tanah ladang. Banjir yang mengorbankan banyak nyawa itu dikaitkan dengan tindakan kerajaan yang dilapor tidak membuat persediaan secukupnya. Di Iran, sekurang-kurangnya 4 banduan terbunuh dan 61 lagi cedera dalam kebakaran di penjara Evin di Tehran. Kebakaran tercetus berikutan pergaduhan dalam kalangan banduan di Wad Khas, kes kecurian sebelum merebak ke bilik stor pakaian penjara itu. Banduan yang baru dipercayai terhidu asap tebal, sementara 51 dirawat sebagai pesakit luar dan 10 lagi dimasukkan ke hospital dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal. Beberapa banduan juga berjaya diberkas selepas cuba meloloskan diri dari penjara berkenaan. Hubungan Amerika Syarikat dengan Arab Saudi tegang berikutan keputusan negara itu dan negara OPEC mahu mengurangkan pengeluaran minyak mentah sebanyak 2 juta tong sehari. Penasihat Keselamatan Negara Amerika Syarikat, Jake Sullivan berkata, Presiden Joe Biden akan memberi tindak balas berhubung keputusan itu termasuk mempertimbang semula bantuan keselamatan kepada Arab Saudi. Negara anggota OPEC menegaskan keputusan sebulat suara yang dibuat semalam adalah berdasarkan faktor ekonomi semata-mata. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua pusat pemindahan sementara PPS di Langkawi dan Kubang Pasu meningkat kepada 67 orang daripada 16 keluarga setakat pukul 4 petang tadi. PPS Dewan Syifak di Langkawi mencatatkan peningkatan 43 orang daripada 11 keluarga berbanding 38 orang daripada 10 keluarga pagi tadi. Antara kawasan yang terjejas adalah Kampung Teluk Yu, Tanjung Ru, Kampung Pasir Hitam dan Kampung Telaga Air Hangat. Seramai 24 orang daripada 5 keluarga di Kubang Pasu pula ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun yang dibuka sejak pukul 3 pagi tadi. Berikutan beberapa kawasan di Arau Perlis yang dilanda banjir sejak semalam, tindakan segera perlu digerakkan agensi terlibat. Antara punca dikenal pasti adalah masalah saluran air diliputi semak samun selain tiada penyelenggaraan dilakukan. Ada masalah longkang di situ yang yang saya akan maklumkan kepada mereka tentang dari segi teknikal. Sebenarnya air itu tak perlu banjir pun. Sebab tempat lain tak banjir, jadi air sungai pun rendah. Jadi tidak ada masalah. Jadi oleh kerana longkang tu, jadi untuk titik-titik banyak kilat. Untuk tempat lain, tak tempat melawat lagi. Mungkin kejap lagi lah. Seorang warga emas ditahan bersama kenderaan pacuan empat roda ketika sedang melakukan penyeludupan minyak diesel pagi tadi. Menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Pulau Pinang, S. Jagan, penahanan dilakukan kira-kira pukul 9 pagi tadi di sebuah stesen minyak dekat Auto City, Juru. Hasil pemeriksaan, pihaknya merampas 760 liter minyak diesel, 2 unit tangki fiber dan hose pipe. Yang kita dah kenal pasti langkah mencurigakan suspek itu, kita menghampiri dan mendapati kenderaan ini memang telah diubah suai dan proses pengeman minyak sudah dilakukanlah, tapi belum lagi penuhlah tanker itu. Dan pemeriksaan lanjut kita mendapati itulah dia ada dua tangki yang telah diubah suai di tempat belakang dan tempat penumpang, dan minyak pun kita telah kenal pasti telah diisilah sampai satu peringkat. Jumlah rampasan dianggarkan bernilai lebih RM41,000 dan kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961.
Polis Kuala Lumpur berjaya membongkarkan sindiket pengedaran dadah yang menjadikan inap desa atau homestay sebagai stor penyimpanan dadah. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim berkata, ia susulan penahanan dua lelaki tempatan berusia 37 dan 38 tahun dalam Ops Leslie di Bandar Damai Perdana, Kajang. Dan daripada kedua-dua tangkapan ini, kita telah menyerbu sebuah rumah di Kajang yang merupakan sebuah premis yang disewa oleh lelaki ini. Sebuah premis homestay ini. Airbnb ini, homestay. Dan di rumah itu kita telah merampas sejumlah 213 kilo syabu dan 33 kilo pil Arimin 5 dan tunai sebanyak RM70,000 Malaysia. So nilaian rampasan ini mengikut harga pasaran adalah sebanyak 10.1 juta. Perampasan tersebut antara yang terbesar tahun ini dan suspek kini direman selama 7 hari sehingga 20 Oktober bagi membantu siasatan. Baik, jika Farhatul berusia 100 tahun, agak-agak masa tu nak bekerja lagi dah. InsyaAllah jika dipanjangkan umur dan sihat, apa salahnya kan Syaril? Yeah. Seperti seorang doktor di Amerika Syarikat ini, kita saksikan dalam hashtag. Baik, ini dia seorang doktor berusia 100 tahun dinobatkan Guinness World Record sebagai doktor paling tua di dunia yang masih berkhidmat. Dr. Howard Tucker berkata beliau tidak mempunyai rancangan untuk bersara kerana sangat mencintai kerjayanya. Seorang lelaki berjaya mengurangkan depresinya dengan bantuan seekor alligator bernama Wally. Joseph Haney menganggap Wally sebagai teman sokongan emosi sejak 2017 apabila dia berdepan kehilangan 7 insan tersayang. Menurutnya, Wally merupakan seekor reptilia yang mesra, suka dipeluk dan tidak menggigit. Dua aktivis didakwa merosakkan hasil karya terkenal Vincent van Gogh di Galeri Nasional. Aktivis wanita terbabit mencurahkan tomato puree ke atas lukisan Sunflowers yang dihasilkan pada tahun 1888. Kejadian menyebabkan kerosakan kecil pada bingkai lukisan bernilai 72.5 juta pound sterling itu, namun imej lukisan yang dilitupi kaca tidak terjejas. Baik, berita perdana 17 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan kata Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.